kita beli. Nah, sini pumpkin smiley. Terus pumpkin lantern ya. Nah, sini aja deh. Oke, cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di server global. Oke, jadi yang pertama aku mau ngasih tahu ke kalian ada ini baru, cuy. Halloween 23 ya, Halloween 23 nih, 2023. Halloween 23. Semuanya kecil ya, HALLOWEEN 23. Ini nanti gift kode baru. Kalian langsung klaim aja sebelum expired ya. Semoga masih belum expired besok. Itu mungkin untuk pengganti karena sekarang nggak bisa ini ya, nggak bisa gift kode Facebook gitu. Sebenarnya kata anak-anak sih bisa gift kode Facebook. Tapi gift kode Facebooknya itu kalian harus buat tiket di Discord gitu. Nah, aku nggak tahu tuh, nggak aku lanjutin. Aku kemarin nyontoin sih buat tiket di Discord, tapi kayaknya nggak ada follow up, jadi males juga aku. Kenapa nggak ini marah-marahin developer, kayak males banget. Oke, itu ya untuk gift code barunya bisa kalian klaim Halloween 23. Oke, nah di video kali ini aku juga bakalan ngelanjutin yang kemarin lagi ya. Kita bakal ngelanjutin bakal ngelanjutin furniture Halloween. Kita bakal jajan furniture Halloween. Nah, ini kalau lunalanya masih putih gini nggak bisa diserang tuh. Jadi kita harus menunggu lunalanya itu nggak putih, nggak lagi cycle mark gitu, nggak lagi full moon. Kalau lagi full moon nggak bisa dihajar aja. Udahlah, ayolah, langsung ke ronde 2. Keburu ada yang ngekill nih soalnya. Oke, nice, masuk ronde 2, semuanya bisa dikill. Mati 1. Mati 2, yes. Mati 3, nice. Dapat. Kita cek lagi masih ada nggak? Oke, udah nggak ada. Oke, kita lanjutin beli kemarin kita kurang apa ya? Aku rada-rada lupa gitu. Oke, ini sambil kita ini lagi ya, sambil kita buat koinnya lagi, cok. Oke, kita tinggal lihat ke my host collection, terus ke bawah yang udah 4/5. Nah, ini masih kurang 1. Apakah itu Festival Window? Ya ini ya. Festival Window kita buy. Nice. Kita masuk ke lantai 3. Kita pasang lagi, cok ya. Kita pasang lagi yang baru aja kita beli. Nah, sini pumpkin smiley. Terus pumpkin lantern ya. Nah, sini aja deh. Nah, ini terus festival window. Yes. 3/4/5, masih kurang 2. Kurang 2 apaan ya? Harusnya masih kurang 2 lagi, cok. Furnitur kah? Oh iya, dia sofa-sofa gitu ya tadi ya. Nah, ini dia kurang 2. Pumpkin ini kita balik gini deh. Nice banget. Cantik enggak tuh?
Ini nah kita taruh sini. Pas banget kita save langsung. Nice. Nih ya, jadi penampakannya kayak gini, cuy. Akhirnya lengkap sudah. Kita coba lihat collection. Nah, ini ya. Udah lengkap. Ini tinggal Taste of Music doang nih ya. Rock Undead, Slate Long Dining Table, Diamond Pen sama Party Night Food Truck. Duh, itu aku nggak bisa semua tuh kayaknya. Nah, ini ya, Slate Long Dining Table. Ini harganya berapa? Party Night Food Truck. Ini harganya 160. Bisa kita beli ternyata. Ini bisa kita beli, cok. Bisa, satu. Rock Undead. Nah, tadi juga ada ya, Rock Undead. Oh iya nggak sih? Bentar, kita coba cek. Satu, Party Night Food Truck, yes. Rock Undead. Rock Undead sama Diamond Pen. Rock Undead mana tadi, cuk? Rock Undead. Yes, kita beli Rock Undead. Diamond Pen. Nah, ini Diamond Pen juga ada 65. Oke, kurang 2 lagi. Jadi mungkin harusnya nanti bisa. Nah, ini bakalan berakhir tanggal 28 Januari 2024 ya. Jadi masih lama kok ya. Masih lama. Kalau kalian mau nabung dulu, itu masih cukup banget. Nah, kalau kalian tanya worth atau enggak, worth-worth aja, cok. Itu worth kok, worth. Mending kalian ambil aja. Jadi, jangan lupa kalian buat koin-koin terus. Wah, ini aku kayaknya sekalian aku upgrade deh. Sekalian aku upgrade ya, biar bisa nambah banyak itu, cok. Nambah banyak koin. Mungkin ini masih belum kelar ternyata, cok. Oke, kita ambil aja yang kecil-kecil ya. Oke, ini juga kita ambil yang kecil-kecil saja. 2, 3, 1 lagi. Nice, start action. Dah. Oke, itu ya untuk Halloween. Jangan sampai kelupaan. Totem kita cek dulu. Wih, totem kita bisa multi totem nih. Aku belum pernah multi totem sih. Kita coba multi totem deh ya. Aku belum pernah multi totem sekalipun. Dan kayaknya eventnya juga nggak ada ya. Event totem masih belum ada gitu. Kita coba multi satu kali. Dapatnya tuh, nah ini. Kalau multi totem ya dapatnya totem lah. Sama secret lock ya. Kalau kalian mau nukerin apa gitu di extra exchange, kalian bisa pakai secret lock kesini nih. Ya, nah di secret lock ini kalian bisa ambil ini monthly limited cuma bisa 3 kali. Tapi ini kayaknya dapatnya random enggak sih? Ya dapatnya random ya. Kita beli, cok, 3 kali karena monthly limited ini, cok. Lumayan kan? Kita coba shell langsung mana ini ya, kita buka random. Oke, dapat ini lumayan kan? Lumayan banget, cok. Kita buka semua. Ini juga kita Halloween pumpkin. Buka. Wih, dapat diamond dong. Bisa dapat diamond juga ya ternyata ya. Buka. Kita buka. Nah, kita coba lihat lagi ke si totemnya ya. Apakah ada yang bisa diaktifkan? Wih, nature powernya bisa, cok. Nature power bisa diaktifin, langsung kita aktifin, cok. Ini kurang satu nih. Totem 11 epic. Totem 11 epic. Nggak ada ya. Totem 5 epic adanya nih. Oke, berarti tidak ada. Udah ya, udah tidak ada lagi. Oh, ini masih kurang. Ini ada kurang 2 nih. Totem 31 rare, totem 31 sama 32 rare. Totem 31 sama 32 rare nggak ada juga. Di sini nggak ada nih. Oke, totem 31 sama 32 rare nggak ada. Kita coba ke kok ke shop sih? Search, terus habis itu extra exchange. Kita cari nih, di sini kalian bisa nyari, cok ya. Totem 31 32 yang rare. Kita kan butuh 2 biji kan ya, 31 sama 32. Nah, ini nih. Kita bisa beli 31 sama 32. Yes. Kita udah beli 31 32, kita aktifin nih. Yes. Oke, aktif ya, aktif barusan. Oke, udah 81 sama yang terakhir 38.
Oke, dah CP kita sekarang 7.450.000 kalau di mana ini namanya di ranking, aku masih tetap ranking 4 ya. Tertinggal 150.000 dari Rimuru, masih tertinggal jauh, anjir aja. Oke, nggak bisa sih aku kayaknya itu ya. Oke, aku cukupin dulu sampai sini deh ya videonya ya. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam Ambas Gaming. Bye.